Hi gengs, welcome back to my channel Spiger 007. Hi, how are you today guys? I hope everything good and see you on next video. Kalau ingin sukses sebelum umur 30-an, tanamkan prinsip ini. 1. Pekerjaan tetap boleh satu, tapi kamu wajib memiliki pekerjaan sampingan, freelance atau bisnis pribadi, misalnya. 2. Daripada beli barang mewah buat pamer sana-sini, lebih baik untuk hidup sederhana tetapi penghasilanmu besar. 3. Fokus pada pendapatanmu, bukan pada gaya hidupmu. 4. Jangan pelit untuk investasi pada dirimu sendiri dengan selalu belajar hal baru dan membaca buku. 5. Selalu sisihkan pendapatanmu untuk selalu beramal bersedekah kepada orang yang membutuhkan. Semoga kamu semua yang menonton video ini bisa sukses ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. How are you guys? I hope everything good and you be great. Okay, kali ini setelah aku membahas tentang website Interesting Mall, aku kembali akan membahas lagi tentang pro trader atau professional trading ya teman-teman. Jadi di sini aku pengen nge-review lagi gimana perkembangan tentang professional trading ini. Jadi di sini aku suka banget pakai ini guys untuk menganalisa pasar ya. Aku pakai candlestick ini untuk trading. Ada sih beberapa di sini yang kalian bisa pilih. Jadi kalian bisa pilih ini. Tuh ada beberapa yang bisa kalian pilih. Nah, ada kayak garis gini doang. Seperti itu. Ada juga yang seperti ini. Kalian tinggal terapkan di sini ya teman-teman. Kayak gitu loh. Tetapi admin lebih suka pakai candlestick ini teman-teman. Aku lebih suka bacanya kayak gini. Ya. Jadi di sini teman-teman aku mau ngeliatin lagi karena masih banyak teman-teman yang kurang paham tentang profesional trading ini. Jadi di sini kalian bisa memperdagangkan altcoin, top crypto index, Bitcoin, Ripple, Ethereum, Litecoin dan masih banyak lagi teman-teman ya. Jadi jangan khawatir, di sini banyak banget apapun yang pengen kalian perdagangkan di sini ada teman-teman. Kalian bisa lihat di sini. Di sini juga disediakan untuk jika kalian udah paham dan masuk di grup VIP, kalian bisa diberitahu cara untuk melakukan copy trading. Apa guna dari copy trading itu? Copy trading itu kalian bisa mengcopy cara para trader profesional atau trader internasional ketika mereka open posisi. Jadi kalian bisa ngikutin caranya mereka ya teman-teman. Di sini ada, kalian bisa lihat beberapa orang nih. Tuh. Beberapa orang. Tuh, ada beberapa para trader internasional atau profesional yang lagi online teman-teman. Di sini jenis-jenis mata uang yang diperdagangkan. Untuk saat ini ada Bitcoin, Ripple, Ethereum dan Litecoin. Untuk saat ini ya teman-teman. Karena mungkin pengaruh ekonomi juga, jadinya dulu kan di sini banyak banget ada gold, oil and gas, tapi sekarang tersisa ini ya teman-teman. It's okay. Kalau apa sih keuangan membaik lagi, biasanya di sini penuh. Banyak banget yang bisa kita perdagangkan di sini. Oke, jadi aku mau mulai open posisi di altcoin aja ya teman-teman tuh. Oke, jadi aku mau. Oke, kita lihat di sini teman-teman.
Jadi kalau kalian bergabung di grup kami untuk menjadi professional trader, kalian disiapkan dua grup, yaitu grup regular dan VIP atau premium. Di regular kalian diajarin untuk membaca signal, diajari membaca signal, diberitahu spek atau apapun yang ada di layar di sini. Misalnya guys, kalau kalian belum mengerti itu bakal diberitahu satu persatu. Tetapi di premium kalian juga bisa diajari cara membaca signal, cara mendapatkan signal, cara copy trading, dan juga beberapa chart akan kami jelaskan kepada kalian semua teman-teman. Dan satu lagi yang paling bagus dan paling kerennya itu kalian mendapatkan akun simulasi. Dan yang di premium, kalau rating kalian bagus ketika kalian bekerja atau mencoba di demo akun atau akun simulasi, kalian bakal mendapatkan 10% dari 10.000 US dollar. Jadi kalian mendapatkan fee 10% dari akun simulasi tersebut teman-teman, tergantung rating kalian ya. Kalau kalian ratingnya bagus, kalian bisa mendapatkan 10%. Jadi walaupun kalian bermain di akun demo atau di akun simulasi, kalian juga perlu pakai perhitungan biar bisa mendapatkan 10% kali 10.000 US dollar. Atau 10% dari 10.000 US dollar. Oke teman-teman, aku mau open posisi, aku lihat ya. Aku coba di sini. Oke guys, sebelum kita lanjut videonya, don't forget to like, share, subscribe, and comment ya guys. Guys, jadi kita akan mulai open posisi di sini ya. Aku mau coba open posisi di, ya, aku pilih sell. Aku pilih sell dengan open posisi di 25 US dollar. Tuh. Jadi kalau kita beruntung, kita bakal mendapatkan 42,50 US dollar. Kalian lihat kan teman-teman? Oke, dan di sini momen dan prediksinya itu bagus teman-teman, karena jauh ke bawah, di bawah garis yang merah ya, berarti udah benar prediksinya. Tapi kita nggak tahu juga, jauh banget. Go down, go down. Yes, please don't go up. Jadi kadang-kadang juga guys, prediksi itu tiba-tiba aja grafiknya melesat naik ke atas, padahal kalau seumpamanya ini udah benar kan, ya itu kan udah mulai naik lagi. Oh, don't go up, go down baby. Yes. Ya, supaya kita bisa dapat 42,50 US dollar. Yes. Okay. Yes, yes, dapat 42,50 US dollar. Kita lihat. Yes. Alhamdulillah ya. Jadi lumayan guys, kalau seumpama kalian satu kali open posisi kalian dapat 42,50 US dollar per hari, itu berapa ya, sekitar 500-an lebih per hari, 500 lebih per hari. Wow, lumayan banget ya kan, kurang lebih 4 juta seminggu ya. Ini hitungannya satu kali open posisi guys.
Jadi kalian bisa mendapatkan kurang lebih 4 juta rupiah untuk satu kali open posisi aja nih, kayak gini nih. Example misalnya kita udah berhenti nih di sini. Udah berhenti kan, kita besok lagi kita setelah kita prediksi itu dapatnya kurang lebih 4 juta dalam seminggu, guys. Bersih.